buka alamat pandu.kominfo.go.id, lalu kita akan melihat tampilan seperti ini. Kita pilih event yang akan kita ikuti, lalu daftar event. Kita lihat detail acara. Ini salah satu event workshop dan seminar yang wajib diikuti. Daftar atau masuk karena saya sebelumnya sudah punya akun. Masukkan alamat emailnya. Masukkan kata sandinya, lalu pilih login. Mari dilihat event yang akan kita ikuti. Lihat di table semua event, detail event kita buka, lalu lakukan hal yang sama, pilih di antara workshop salah satu ini. Seminar menjadi hal yang wajib diikuti ya. Saya pilih workshop 2 misalnya. Kita baca aturannya, tujuannya. Jangan lupa pastikan centang sebelum mengkonfirmasi. Konfirmasi, lalu berhasil dan menunggu verifikasi dari admin. Setelah terverifikasi, tampilan dashboard akan berbeda. Kita akan melihat notifikasi tahapan ya, mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengerjakan post-test, dan notifikasi di bawah yang menunjukkan rangkaian kegiatan sedang berlangsung atau selesai. Terima kasih.